fahamlah dengan dia orang tu. Asallah suka kacau Khaira. Khaira tak kacau pun hidup dia orang tau. Kenapa? Sebab muka Khaira ni hodoh, dia orang boleh hina, mentang-mentang Khaira ni miskin, macam tu. Jangan cakap macam tu. Miskin ke kaya ke sama aja. Cuma nasib kita aja berbeza. Itulah yang namanya ujian. Khaira, barang mak cik dah siap dah? Dah, cik. Ni. Berapa ni? Semua sekali tadi RM25. RM25. Okey, tak apalah, simpanlah baki duit tu buat Khaira belanja sekolah. Eh, tak apalah, cik. Tak apa, tak apa, sebab Pak Ali pun bagi saya upah. Itu Pak Ali yang kasih. Ni mak cik yang nak baki. Alah, ambil jelah. Cuma pas kutuk. Tak apa. Tak apa. Ini kan boleh lepas saya ni. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Takkan banyak ini saja, Tok. Musim hujan, Dias. Buah pun tak berapa menjadi. Kau kena bersyukur, Dias. Daripada tak ada apa-apa, kan? Ni. Bila kau dah habis kerja kat sini, kau datang rumah aku. Tolong bersihkan kat belakang rumah tu. Adik boleh kerja banyak tau. Lepas tu gaji pun banyak. Bolehlah, Bu. Dah. Tak payah nak pujuk-pujuk ibu macam tu. Adik, dengar ni. Hanya ilmu yang boleh angkat martabat kita ke tempat yang lebih tinggi, dek. Adik kena belajar sungguh-sungguh sampai masuk universiti. Adik ni tak nak ke ubah nasib keluarga kita? Bukan adik tak nak, Bu. Tapi... Assalamualaikum.